Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat dalam keadaan quarantine day hari berapa? 5 seconds. 4 hari kesekian-sekian-sekiannya. Enggak terhitung. Dan kalau di awal podcast saya bilang bahwa corona akan membaik dan Coki memprediksi akan memburuk. Betul. Dan ternyata benar dugaan Coki. Betul. Bahwa ini memburuk. Iyalah. Kenapa ente? Dan enggak ada kan vaksin-vaksin itu dari Cina? Enggak ada. Katanya enggak ada. Udah pakai katanya, udah pasti enggak ada. Cuma gini, yang jadi masalah di quarantine yang seharusnya orang-orang quarantine itu adalah ada orang yang enggak punya pilihan. Gimana? Bahkan kita pun kadang harus keluar karena ada pekerjaan yang harus kita selesaikan kan. Ya. Tapi tidak separah orang-orang yang tidak punya duit. Kita kan masih bisa kita manage lah keluarnya gitu. Ya. Tapi ada. Jadi gue ada cerita lucu nih. Satu saat gue naik go-kart. Oke. Okay. Ya. Terus drivernya tuh bapak-bapak tua. Usianya dia bilang sih udah 55 lah. Terus gue tanya, "Bapak berani juga ya, sudah cukup usia tapi di saat-saat seperti ini masih buka." Terus bapak-bapak itu bilang, "Saya lebih takut mati kelaparan daripada mati karena corona," dia bilang kayak gitu. "Tapi kalau umur 55 dia masih kelaparan, mudanya kemana saja? Apakah tidak bekerja, Bapak?" Cuman kan tidak mungkin. Feel like we could use another stun, but maybe that's just me. Oh, itu nggak ngomong. Ya, tidak dong. Kupikir itu akan mengomong itu jadi lebih lucu sekali dong. Tapi ya benar ya, kalau orang-orang yang kenapa kursi gue jadi makin turun sih? Itu emang cebol cuk. Gue tuh 160 nggak cebol ya? Cebol sih sebenarnya. Nah, tapi untuk orang-orang yang keluar kerja yang nggak punya pilihan, kita masih lumayan respect ya. Karena memang ya dia menjalankan kewajibannya, kita kesel. Kita respect. Tapi jaga jarak. Terus siapa tahu dia carrier. Tapi yang kita kesel itu orang-orang yang gak ada kepentingan. Yang masih tenang. Gitu-gitu bro, yang masih jalan. Bioskop gimana ya? Film-film hancur berarti bro. Setahu gue bioskop-bioskop. I call the shots around here. Bioskop di saat corona. Kecuali memang lu udah gak ada yang lu jaga di hidup ini. Itu terus lu kayak gini, orang-orang yang orang-orang yang pengangguran-pengangguran. Tidak semuanya, tapi sebagian besar. Pengangguran-pengangguran yang buat apa? Aku lebih takut tidak punya kerja. Itu kan pengangguran Anda. Ya, pengangguran-pengangguran gitu yang masih melanggar-melanggar dikubur sama baju toga. Dikasih kain kafan. Tapi ya, ini penting banget ya. Mungkin pemerintah ini kurang tegas. Stay. Kan ini, all right, everybody, 30 aja, seconds. Di rumah aja, gitu. Maksudnya kurang tegas. Kalau di India, bro, orang dikubur-kubur, bro. Lihat gak itu? Ya, jadi polisi India itu mukul-mukulin orang yang di jalan. Usir, orang India gak cuma barbar di PUBG bro. Sampai di real life juga barbar mereka. Gue baca berita, gue gak tau maksudnya. Ada orang yang polisi susu waktu lockdown dipukulin sampai meninggal. Nah, aku juga baca beritanya, tapi ya siapa tahu, kita gak tahu detailnya. Mungkin dia emang beli susu. Tapi kok polisi sampai mana, mungkin dia ngeludah-ngeludahin polisi. Doors safely behind you. Ya kita nggak tahu maksudnya di real life-nya. Bener dia memang beli. Iya maksud gue kan itu tidak harusnya tidak men-trigger seorang sekumpulan polisi untuk mengeroyok dia sampai meninggal. Iya. Jadi ya sekali lagi buat teman-teman di Indonesia ini, sekali lagi kalau di India udah dipukul-pukulin, di Indonesia bro. Yes. Kalau kita dipukul-pukulin, wah pemerintah kejam gitu. Kalau aku punya cara biar orang ini takut keluar, itu mayat-mayat korban corona. Coki ketawa lu, hei Coki! Saya nyebut mayat lu. Enggak, gue udah kepikiran. Tadi saya lanjutin. Leh, enggak udah tanggung. Enggak, gue udah tanggung. Apa udah tanggung, Cok? Enggak, mayat-mayat korban corona itu gimana? Enggak, gue udah tahu apa yang maksud. Iya. Dipapar-papar kan, di jalan-jalan. Kan? Iya, tahu gue. Iya, lucu keliling. Dong itu, brengsek. Udah, daripada kita lanjut membahas corona mayat. Untuk kita cekak Andros. Mending kita bahas topik kali ini apa nih? Ini
Menarik sih, gue pengen ngobrolin ini. Karena dengan adanya sosial media ini, topik ini sebenarnya makin naik ya. Kalau dulu ya nggak terlalu naik, tapi sekarang sosial media ini salah satu topik ini. Sosial media menjadi salah satu platform untuk melakukan apa yang kita sebut ini. Yo, silakan Coki disebut. Kenapa yang topik-topik harus saya yang menyebut? Kalau buat gue, body shaming. Coki, kenapa? Kenapa menurut ente body shaming nggak apa-apa? Soalnya aku lumayan setuju. Biasa kan ente bangsat-bangsat gitu. Orang miskin tidak boleh meninggal. Wah, ini ide-ide ente kan. Kalau ini lumayan, aku agak setuju. Ente agama tidak perlu. Gak sejauh. Kapan gue pernah ngomong gitu? Oh enggak. Aku agak setuju kali ini. Bahwa menurut kita berdua ya, body shaming itu gak apa-apa. Kalau aku gampang sekali, kenapa nggak apa-apa? Kenapa? Karena berat badan saya ideal. Tapi lo tau nggak sih pengertian body shaming itu bukan cuma lo melakukannya kepada orang lain, pada saat lo melakukannya kepada diri lo sendiri itu juga namanya body shaming. Wah, ada body shaming pada diri sendiri? Ada. Ada. Indigo ngomong-ngomong sendiri, cok. Aku gendut. Iya, kamu gendut. Bener deh, cok. Enggak, caranya bukan begitu. Bukan ngaca. Caranya misalnya dengan dia gendut atau suara. Bukan gitu ya? Bukan. Caranya adalah dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan selalu merasa dirinya kurang. Misalnya dia ngaca kayak, kayaknya gue selalu gendut nih. Dia Ethiopia. Di Ethiopia enggak ada orang ngaca. Adanya orang berebut makanan dan air bersih. Reparti. Kan juga rebut banget. Makanan PDD. Jadi ini ngomong apa sih ini tadi? Oh iya, body shaming. Body shaming pada diri sendiri ya. Karena dia suka banding-bandingin dengan orang lain. Enggak, kalau dia bandinginnya sama Kendall Jenner. Itu bukan body shaming, itu tolol. Dan tidak muhasabah. Kendall Jenner langsing banget. Mbak, Kendall Jenner tidak pernah makan Indomie iga penyet. Oke mbak, dia susunya itu mahal. Bukan popes mbak, kayak anda mbak. Ya jangan gitu bandinginnya Coki, itu mah gak tahu diri. Enggak, tapi intinya basically gini, gue kasih gini. Kalau menurut gue body shaming itu jadi masalah kalau misalnya, ya kalau dari artinya, niat kita emang ingin menyakiti hati orang. Cuman kadang-kadang ada orang yang menggunakan body shaming ini untuk menjadi tamu. What? Tidak mau mendengar kebenaran aja. Misalnya contoh. Ya. Misalnya di KRL ada orang gendut ya kan. Udah jelas dia duduknya makan 3 penumpang. Nah, kan ada orang gendut banget bang. Iya. Kan? Maksudnya dia makan 2 orang lah. Membayi ngendut di pantat ya kan. Kena duduk maksudnya saking gedenya. Iya. Mohon maaf maksudnya kalau kita ngomong... nada itu pengaruh juga ya? Nada itu akan berpengaruh apakah sesuatu jadi body shaming atau terlalu. Misalnya, lo mengatakan, gendut lo, jelas body shaming. Walaupun niat anda adalah tender terus, tapi kalau anda mengatakan gendut, enggak. Menurut lo apa penatanya bro? Mau assalamualaikum uhti, mohon maaf, apa kabar hari ini? Seperti anda gendut, tetap marah Coki. Mau nada Cina apa? Ada bahasa Cina yang gendut. Hanya gendut. Kalau bahasa Arab gendut. Tetap apapun Coki kalau dia memang. Nah ini juga jaga menyinggung ini kan mau kita nadanya bagaimanapun kan kita lemah. Tapi orang juga nggak. Tapi memang ini adalah sesuatu yang menarik. Tapi gue rasa bukan langsung dengan tahu face to face. Kita akan lebih bisa tahu sih. Apakah statement itu? Karena kalau face to face gini kita bisa tangkap auranya. Biasanya yang udah kabur itu terkenal di sosmed. Karena tidak ada tanda-tanda nada. Iya, enggak sama. Meskipun kita nadanya gimana, maksudnya disampaikan dengan baik, tetap aja kalau orang itu memang insecure, akan menjadi body shaming. Nah, tapi daripada kita jadi tong kosong nyaring bunyinya seperti yang biasa kita lakukan, lebih baik kita mengundang seseorang yang memang sering berhadapan dengan hal-hal seperti cukup concern dengan masalah ini ya. Di Instagramnya terutama. Iya. Dia banyak menurut gue. Dan menurut gue,
Cukup, ini dia adalah Revina VT. VT itu apa sih? Violeta, T-nya marga. Oh, I'm under attack. Oh, itu kan singkatan kan, enggak perlu Anda explore sejauh ini. Itu ada marga. Oke, Revina. Kita juga punya konten di apa, silakan Bu boleh dipromoin. Ada 8 Kak. Kalau saya yang skill dan segala macam diberi Kak. Tapi ada 8 Kak. Oh. Ngomong-ngomong soal kesedihan. Kesedihan kan bisa tercipta karena satunya terlalu banyak. Masalah body shaming. Gue pengen tanya opini lo aja deh. Kapan sesuatu itu kalau menurut lo sendiri menjadi body shaming? Apa sih batasan-batasan sesuatu itu jadi body shaming? Dari perspektif lo, gue pengen tahu gitu. Silahkan. Body shaming itu kalau menurut gue ketika perkataannya itu tujuannya itu untuk humiliasi, untuk degrading. Okay. Kalau misalkan itu tujuan untuk memalukan, merendahkan, merendahkan orang yang dituju, itu baru body shaming. Okay. Nah kalau misalnya itu kita bisa menggunakan mana yang humiliating, mana yang lanjut terus. Kita lo kecil, kita lo kecil bukan hari. Padahal kayak kecilnya sih. Gue tahu tuh gue kecil gitu, cuma maksud lo ngomong itu di publik itu apaan? Nah, itu udah pasti humiliating. Jelas. Nah kalau misalkan kayak dia lagi sama cowok gue nih, terus kayak pas dia lagi main-mainin gitu kayak, cuma kamu kecil. Menurut gue itu nggak sih body shaming, dia lagi telling the truth gitu. Iya. Berarti konteks juga terlibat. Iya, terus kayak kalau misalkan gue lagi gendutan banget gini-gini, produser gue atau yang membuat kerjaan gue berhak untuk ngomong, sorry nih kalau misalkan di TV kayaknya karena di TV kan pasti kayak naik 5 kilo segala macam, lo gendutan deh, boleh lo lose weight, itu nggak bisa nih. Karena ada tujuannya. Ada tujuannya gitu kan. Oke, dan semua itu balik lagi ke tujuan dari statement tersebut ya. Pada saat statement itu sudah mulai mengarah ke humiliating. Ya, dan ini pengaruh juga orang yang kenal Zogi kalau dia tadi kan cowok. Gue cuma misalkan loh. Misalkan. Oh, misalkan. Emang Anda udah... Enggak, misalnya itu manajernya tadi. Itu gak apa-apa ya. Kan kalau Anda mas-mas orang di warnet yang pakai kuota malam tiba-tiba komen detek seperti tutup gelas, wajib ditampol sama operator Anda kan begitu. Kan udah ngajak negara tujuannya bro, udah jelas humiliating kalau begitu ya. Oke. Berarti memang banyak yang terlibat untuk menentukan apakah sesuatu itu menjadi body shaming atau ada konteks di situ. Ada konteks. Dan yang kedua adalah apa tujuan dari seseorang itu mengatakan hal itu. Dan mungkin nggak ya, di masyarakat kita gitu karena punya kesulitan untuk memahami konteks, jadi mereka juga memiliki kesulitan untuk memahami mana yang body shaming, mana yang enggak. Sebenarnya itu masalah orang goblok nggak sih? Yang kebetulan banyak memang. Yang kebetulan banyak. Kayak. Iya, benar. Gini loh, kalau misalkan terus susah memahami konteks gitu, ini ngomong untuk tujuan kebaikan lo aja, lo akan tetap ngomong body shaming. Misalkan lo obesitas, gue cuma kayak ngomong, kayaknya lo mulai harus jaga badan ya. Anjing badan-badan gue, otoritas gue, goblok gitu kan. Badan-badan gue, otoritas gue mau makan ini ke gue makan ini. Lo kalau mati nggak ninggalin wasiat apa apa betul malah ngerepotin tukang kubur ya malah harus pakai kren mayat gitu. Terus orang-orang yang susah memahami konteks itu merugikan juga gitu karena mereka tuh memaksa kita untuk mereka untuk menerima keadaannya. Gitu. Misalkan ada orang yang bau ketek banget nih, ya kan? Karena kita harus, kita takut body shaming dan segala, takut tersinggung dan segala macam, kita dipaksa untuk menikmati bau keteknya kan? Betul. Iya kayak, body shaming itu kalau menurut gue sih itu kayak ada di NGT ya. Kita dari lahir kan, dilakukan itu juga gak apa-apa sih. Kalau dia gak tersinggung, ya kan? Tapi kalau misalkan bau ketek, itu jerawatan gitu kan? Terus kalau dikasih tahu itu doang ke body shaming, ya pengertian Anda dong gitu. Apalagi orang bau ketek emang agak sensitif. Betul. Iya kan? Gak usah ditegur, di fogging aja dia. Keteknya di fogging. Padahal iya kadang orang gak nyadar cu.
mulutnya bau juga nggak nyadar. Lo tau nggak? Gue tuh punya teori sendiri kenapa orang berkecap tuh sensitif. Kenapa itu? Kenapa mereka selalu terlihat murung? Apalagi pada saat saya juga tahu saya bau. Saya ini burung karena saya mencium saya. Mungkin karena itu gitu, Pak. Makanya dia tuh jadi gampang marah gitu. Yang banget juga orang bau mulut. Orang bau mulut kita kasih permen kadang-kadang kan. Maaf, saya lebih diet. Bukan lebih diet. Mulut Anda bau limbah plastik, Mas. Cuma kan nggak bisa di society. Tapi sebenarnya kalau dari opininya Revina, gue nangkep sebenarnya konteks body shaming itu tidak menghalangi kita untuk jadi pengetruh sebenarnya. Karena kalau kita bisa memahami konteks, sudah jelas ranah-ranahnya masuk di mana gitu. Body shaming itu ranahnya udah jelas. Yeah. Masuk di mana apa segala macam. Coki tadi sempat googling soal ada kalimat-kalimat yang bisa membuat orang body shaming gitu, Coki. Iya, saya kan memang pekerjaannya suka googling-googling. Hal negatif yang jelas pasti. Itu cuma sampai 23 hari. Pornhub. Dia gratis. Pornhub premium gratis. Kenapa kita malah promoin Pornhub, bro? Loh, itu semua orang udah tahu loh. Enggak, orang Majalengka, orang daerah-daerah gak tahu. Itu jangan mengandung. Lanjut. Jadi ini menurut IGN Times.com, 5 contoh perkataan ini termasuk body shaming. Yang pertama, wah, makin langsing saja, say. Sementara teman kamu badannya gemuk. Ini semua tulisannya begitu. Ya kalau nadanya kayak ente. Apa kabar kamu kurus? Juga kesel kalau nadanya kayak ente. Tapi nada begitu pun mau disampaikan. Kalau dia udah kenyataannya gendut, tapi kalau kita gini, siapa tahu ini positive thinking. Itu harapan. Kita harus tanya motif dulu. Wah, makin kurus aja kamu badannya udah gendut. Siapa itu harapan. Wah, kamu gendut. Ada suara kecil lagi tuh, bro. Metabolisme tubuh orang. They all rotated to kill me. Careful. Kecuali Anda melakukan ini ke orang random yang Anda tidak kenal kan? Di tampol rantang Anda. Yang kedua, ya ampun, kamu kok makin kurus sih? Kenapa nadanya ada wah? Ya ampun, gak ada di dunia nyata, cok. Ya ampun apa nih? Lo bener ini, ya ampun. Ada ya ampunnya beneran. Ya bener, ya ampun, kamu kok makin kurus sih? Padahal gendut. Enggak, padahal memang kurus. Oh, itu body shaming. Nah, itu dia. Bukan makanya orang-orang berlomba kurus sekarang. Ya, gimana kan cara mujinya dong? Coba tadi udah dia begitu kurus, kenapa semua orang diam? Gara-gara ini end times. Oh, karena ada orang yang kurus, terlalu kurus juga tersinggung. Nih, gue bacain nih. Mungkin maksudnya kamu ingin berempati ke teman dengan mengomentari badannya yang mengalami perubahan. Namun, kita tidak tahu mungkin yang gue tangkep ya dari media-media ini, apapun yang berhubungan dengan soal fisik itu termasuk body shaming. Lo setuju? Apapun fisik. Kalau tolol body shaming. Wah, bodoh sekali kamu. These things are built to take a lot of punishment. Iya. Tolol mah kondisi ya. Pilihan. Bottom tower is under attack. Apa-apa yang masuk body shaming tuh soal badan bawah. Enggak, karena ini contoh nih. Dari yang pertama dia bilang bahwa orang harus fisik. Sebenarnya sih kalau untuk komentar fisik itu sesuai beauty standard, beauty standard aja sih kan. Kalau misalnya di Asia, karena beauty standardnya putih, tapi kalau kuning langsat, gue nih, menurut gue nggak gelap-gelap banget. You people, itu gue udah dikatain dulu. I didn't want to say it, but that was my favorite thing to handle this, and I mean yesterday. Gak masukan. Nah terus. Towers under attack yeah. There. Body wonder. I mean, I'm no expert. But... Nah, itu tuh makan apa sih? Gitu macam gitu. Makan dong ya kalau nggak pernah ini. Ini standar kita kan ideal ya. Ideal ya. Dadanya besar.
besar, yeah. Perut rata, panjang, matanya besar gitu. Jadi tergantung beauty standards. Ketika seseorang tidak memenuhi beauty standards, terus dikatain, itu udah beauty shaming. Nah kalau misalkan kayak di Eropa, karena mereka sangat kulit tan, kulitan itu dianggap eksotis, seksi dan sebagainya. Jadi ketika bule-bule itu kulitnya super pale, ya dikatain vampire lah, kayak keluar rumah dong. Justru nyari yang agak ten-ten coklat-coklat gitu ya? Eksotis. Good stuff. Little bit of a orang-orang lokal gitu karena mungkin mereka tidak bisa menerima apa yang ingin mereka dapatkan kan kulit mereka kan cenderung pale dan kadang tuh orang bangga banget kalau istri gue bule, gila suami gue bule, inferior banget iya itu satu mental inferior satu inferior terus yang kedua tau nggak apa Slim apa lo harus sadar seperti di Indonesia ada orang Indonesia yang nggak lama-lama. Gue yakin orang bule mamang-mangang, ngerti gak lo? Di mana mamang-mamang yang kita tahu itu orang yang udah lahir bule aja, yang di warnet main ayo dance, bule-bule miskin gitu. Nah siapa tahu yang nikah sama dia yang mamang-mamang, lo ngerti gak sih maksud gue? Jadi sebenarnya gak semua bule itu betul kata kalau inferior, gak semua bule adalah lihat lah ini penakluk dunia. Can you hold on to that? Dan ada aura intimidasinya gitu. Kalau lagi berhadapan dengan orang bule kan aduh bule nih gitu. Padahal belum tentu dia. Yang ketemu bule minta foto. Random, gue nggak pernah tahu. Kalau kayak di Bali gitu kan kalau misalnya kita presentation terus kayak ngomongin bule dan macam macam. Dia enggak kan? Oke. Interior aja gitu. Ya benar. Ya sekarang kita kembali ke body shaming. Jadi sekarang ini ada aliran yang bilang jadi ada yang gendut, berlemak, dia bilang self love. Yeah, nah, kalau kita sendiri menurut orang yang self love ini mereka self love karena memang sudah pasrah atau pemalas tidak mau olahraga. Soalnya ada bantahan ya kalau lu self love sih jangan makan terus. Orang yang kalau orang yang sensitif self love untuk orang juga memang pasrah aja apakah memang harus mencintai diri sendiri dengan olahraga dan buat apa? Gue mau jadi self love itu self love orang pintar sama self love orang goblok. Kalau self love orang pintar ya ketika lo menerima diri lo sendiri, lo berdamai. Terus kalau misalkan lo ada sesuatu yang gak suka lo ini, tapi lo usaha untuk bikin badannya sehat. Oke. Lo gak bikin orang lain, yang penting gue sehat, gue happy, udah itu namanya self love. Kalau orang goblok, kita dia mau maksa semua orang dan dirinya sendiri untuk pasrah. Jadi misalkan dia udah gendut banget, gue ngapain diet, gue makan seenak gue. Misalkan gue jerawatan, udah orang lain gak ngapain dia jerawatan, tapi dia emang Lady instructors three top. Seperti bau badan tadi ya. Biarinlah gue baru badan. Bau badan. Jadi badan-badan gue di belakang udah pakai masker N95 semua. itu enggak gitu ya self love. Berarti sebenarnya self love yang self love yang gue wajar dong kalau misalkan gue tidak sesuai sama beauty standard cowok-cowok. Kalau gue nggak punya pacar ya, bukan salah cowoknya nggak mau sama gue gitu. Mungkin karena gue nggak menarik aja. Ya gini gue olahraga, gue diet. Ya udah itu yang setelah gue diet, gue ngerasa lebih cakep, gue ngerasa lebih oke. Kalau tiba-tiba cowok datang sama gue, itu bentuk apresiasi atas effort gue dong. Jadi kayak ada cewek-cewek yang ngomong self love nanti akan mengkritik apa enggak, anda jelek. Betul, gue sepakat. Enggak, lo jelek. Enggak, benar, gue sepakat. Karena gitu, menurut karena menurut gue tuh self love itu lo baru bisa mendapatkan self love
apabila lu sudah memenuhi kualifikasi tertentu, let's say lu sudah melakukan segala cara, lu kalau sudah berdamai dengan itu, baru lu bisa dengan valid mengatakan diri lu salah jalan. Dan lu mendefinisikan sih kayak bentuk badan idealnya, lu tuh apa gitu. Jangan lu ngikutin yang lo harus 26-27 maksimal. Kalau menurut lo ideal lo 28 udah ngerasa isi dan segala itu korek. Iya benar-benar. Karena balik lagi kalau memang kitanya juga udah merasa nyaman dengan itu, pasti auranya keluar gitu sih. Ya. Ngomong-ngomong, kita ke body shaming dulu. Ngomong-ngomong soal body shaming, ada gak sih data yang menunjukkan bahwa perempuan lebih sering kena body shaming daripada laki-laki? Apa itu cuman kira-kira gua aja? Gua merasa itu benar. Mungkin kalau misalkan gak ada tuh omongan kayak woman support another woman tuh feminis apa gitu. Jadi seolah-olah kelihatannya lebih mau padahal cowok-cowok juga dapat tuh. Eh lu gendutan ya? Lu buncitan? Buncit. Alkohol mulu lu gitu-gitu kan? Tapi kalau cowok tuh kayaknya lebih gak tersinggung deh. Soalnya kayaknya beauty standar itu lebih kena. Oh iya iya. Soalnya ngeruangnya beauty standar ya. Karena kalau cowok itu apalagi dia keluar, lama-lama dia melupakan beauty standar, economic standar yang dia kebuat. Memang cowok yang sekiranya mungkin karena duit-duit kali ya. Iya, yang kayaknya itu duit ya. Kalau cowok lo bilang jelek lo, tapi saya kaya. Iya gitu. Miskin lo. Fitness-fitness bahan badan jadi, uang gak jadi ya kan. Ini agak nyambung. Orang kayak tadi itu nggak tahu. Mirip sih kalau toket itu yang bohong itu jadi bukan body shaming, tapi jadi pelecehan. Nah, sekarang tuh lagi rame cuy. Emang susah ya. Orang post foto agak badannya apa? Mohon maaf ya, payudaranya ketat gitu. Orang komen, ada yang menonjol, tapi bukan bakat. Ada yang bulat, tapi bukan tekad. Ada yang harus mati. Nah, orang seperti Anda. Tolol. Blok. Worthy tripod. Masih gak pernah baca lagi ya? Ada yang komen kayak gitu gak? Sering. Ada yang berdiri tapi bukan upacara lah. Iya lah. Gak tapi bukan keadilan. Ada yang berfungsi. Yang jelas bukan otak Anda. Ada yang nol. Yaitu nurani Anda dan coki. Tapi menurut gue sebelum kita bahas itu adalah mungkin cara memperhalus, menurut mereka, gue nggak tahu ya, cara untuk memperhalus sexual harassment mungkin. Ya maksud lu tujuannya apa gitu? Bisa gak sih kita datengin orang-orang itu? Jadi diwawancara apa? Maksudnya dia bercanda. Tapi karena lucu sama sekali bro bercandanya bro. Kalau ya kalau gua sih lebih terganggu orang lucu sih. Nah kalau aku sih kalau itu bukan lagi, kalau aku sih ke seksual harassment. Karena itu kan cewek jadi di sekarang gini mungkin nggak tahu. Kalau diomongin pokoknya gede nih. Padahal mungkin itu pujian, tapi apa? Aku mau disentuh. Pasti begitu bro. Karena orang insecure kalau mempersepsikan diri kayak gitu. Masuk seksual harassment ya? Kalau aku sih ya seksual harassment karena humiliating atau cuma aja. Their bottom tower is down. Gue percaya yang sama kekuatan bahasa dan pemilihan kata-kata. Might want a whole ass over your top down. I'm only asking because it's being destroyed. Aspal gitu kan? Ada yang besar tapi bukan mereka. Enggak dong kayak. Oh my god, you have a great body, bla 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 bla. Gitu-gitu kan segala macam. It's okay. Karena mungkin karena gue setia. Tidak yang ada. This is literally what being unstoppable looks like. Mungkin tiba-tiba kayak, saya ngaceng nih. Enggak dong. Nah, percaya kan gak? Soal-soal di Indonesia, itu komen kayak gitu. Ini yang kedua. Sama gue kesal waktu itu, gue inget banget. Komennya mungkin belum mau gue hapus. Ada yang rata tapi bukan asal. Ya karena mungkin gue kesal banget, itu kayak gue. Ini yang kesal. Wow.
Pemilihan kata, pemilihan kata. Pemakaian kayak payudara itu bagus ya. Itu sebenarnya ada yang lebih halus lagi. Tapi pemilihan apa? Ya, kalau misalnya udah kenal payudaramu bagus itu oke. Okay. Mungkin akan berujung sexting kan? Ya kan? Gitu. Tapi kalau misalnya nggak kenal tiba-tiba gue dibilang payudaranya bikin sexting. Wih, jijik anjing. Apalagi orangnya keringetan gitu. Namanya Dayat, Yosianto gitu-gitu. Komplimen tuh aneh-aneh gitu kan. Iya. Cowok-cowok tuh juga, gue bingung sih kenapa sih cowok-cowok tuh alright, middle tower's down. Iya, kayak gue pernah nih ada foto dimana belahan gue tuh dikit banget kelihatan. Jadi dia capture, terus belahannya tuh kayak di zoom gitu. Terus dia kayak taruh di foto, terus sambil masturbasi. Kak, aku lagi masturbasi pakai ini. Iya betul, saya sangat menaksudnya Cuman boleh gak lo tunjukin gak sih? Kenapa cowok-cowok itu suka nunjukin gitu, kenapa ya? Enggak, download kalau menurut dia sih itu aku sih exhibition. Itu juga aneh banget menurut gue. Kenapa yang orang yang suka ada masturbasi ditunjukin itu juga aku... Apa masuk ke exhibition nih sekali itu? Gak tau deh gue. Mungkin ya. Mungkin, gue itu adalah gini ya. Memang setiap orang punya fetish yang masing-masing. Tapi ada baiknya apabila fetish Anda sudah mulai merugikan orang lain. Jadi jijik. Pasti maksudnya mau fetish lo mau jijik pun kalau itu lo keep it for yourself. Iya. Maksud gue masih identitas. Kalau lo fetishnya sudah menjijikan. Masalah dikirim ke yang nge-post foto. Kenapa sih kalau sangnya tuh suka di komen gitu? Misalkan ada bokep di Twitter apa sih kayak gitu. Sangnya gitu. Oh enggak. Gua, mungkin gue bisa jawab. Mungkin tidak enggak. Tapi mungkin karena untuk menunjukkan superioritas atau otoritas sebagai seorang laki-laki atau perempuan pengaruhannya dia mengatakan seperti itu menjadi salah satu manifestasi bahwa dia adalah diri. Dia adalah laki-laki. Itu memang fuck up ya, itu fuck up banget. Tapi maksud gue entah kenapa yang terbentuk tuh seolah-olah tuh kayak gitu. Nah, kalau aku sih mereka orang tolol aja. Ya memang. Mereka kira Twitter tuh gak dibaca orang. Dia akun-akun, enggak, ente kan sering kan ada akun yang bahas-bahas agama. Begitu dicek likes-nya bokep-bokep. Itu orang-orang tolol yang gak tahu kalau likes tuh di-expose mungkin bro. Enggak, tapi saran buat Revina atau buat cewek-cewek yang kalau dikirim foto. Saran dari Revina ya. Ya, Revina kan pernah dikirimin gitu. Saran buat cewek-cewek juga yang mungkin mengalami ada yang ngirim foto, Anda cari orang tuanya. Ya kan bayangkan melahirkan anak tidak berguna seperti Anda. Tapi orang tua juga punya sakit apa juga. Iya. Enggak mampan ya. Tapi waktu itu Revina gimana reaksinya begitu ada yang ngirim kayak gitu? Ini pakai akun pribadi yang ada foto-fotonya dia gitu. Loh, berarti enggak anonim atau dia lupa akun ya? Mungkin gue ngerasa sih lupa akun. Iya. Jadi gue ambil fotonya, gue ambil kameran waktu dia master banget. Ketik yang ke Instagram ya. Gue taruh di Instagram. Jadi gue permalukan apa enggak sekalian. Iya. Apa yang terjadi aku gitu? Langsung ke akun, of course. Langsung dong, jadi kayak langsung dihujat sama netizen gue, terus nanti udah langsung kayak sorry, kita dari cerita-cerita kita tuh kayaknya komen-komen di Instagram lu cukup. Ya, kalau mau tahu keadaan negara, kalau mau tahu keadaan Indonesia, cek aja Instagram Revina Fitri. Pasti ada aja. Dan okay nih, ini mungkin pertanyaan pribadi. Revina sepertinya memilih untuk merespon ya orang-orang yang hate comment atau itu ngasih pelajaran, mau ngasih pelajaran atau apa? Kalau misalkan yang komen-komen aneh-aneh, kalau misalnya apalagi laki-laki ya, kayak sange-sange dan segala macam, gue akan selalu konfront. Gue akan selalu konfront. Kenapa? Karena gue selama ini encourage perempuan-perempuan. Kita kan punya 3 stage waktu dalam melawan. Ada apply, freeze, sama fight. Gue memilih untuk perempuan-perempuan ini gue ajarin untuk fight. Karena kalau misalnya nuklai, kemungkinan pelaku itu akan mengulangi lagi, tapi dia nggak tahu dia salah. Kalau gue fight,
gue katain, gue permalukan, dan gue kasih tahu salah lo di mana, seenggaknya kemungkinan mungkin 10% 20% karena orang goblok ya, dia nggak akan melakukan lagi gitu. Kebetulan followers gue tuh 70% perempuan, dan gue cukup bangga dengan 70% perempuan ini, mereka udah berani yang melakukan perempuan aneh. Mereka tahu, gitu. Meskipun gak sepasang gue, kalau gue kan ada yang apa, apalah gitu. Jadi kalau gue gak sekarang udah gak masalah lagi akan terus kayak gimana. Tapi kalau menurut gue, tapi kalau menurut gue secara pribadi kuat. Tergantung, ini kesempatan ya. Kalau misalkan lo pernah bilang lo gak bisa bisa digebukin Anda kan? Iya, Pak, nggak boleh Pak, undang-undang tim melarang. Wow. Kalau saya ngerti undang-undang tidak di warung kopi itu. Itu jangan kalau itu ya. Jadi situasi sama kondisi juga kalau misalnya lo sendirian terus ada yang ngikutin lo, jangan fight gitu. Kecuali lo punya kemampuan bela diri, lo mempersenjatai diri. Atau lo, Anda gitu. Wonder Woman mungkin ya? Kalau gue kan kemana-mana selalu bawa spray. Ya. Jadi gue tahu kayak gitu. Iya harus aware sama keadaan sekitar. Oke. Okay. Ya, itu memang emang sexual harassment itu juga bisa terjadi ya mungkin. Aku kalau resmi namanya siapa cowok itu sih nggak tahu ya. Maksudnya aku bilang orang-orang ini baru aja sih. Maksudnya di Instagram. Karena biasa mereka meminjam di akun palsu. Untuk kasusmu tadi dia aku dia salah aku. Karena biasanya yang komen-komen begitu Pak, pasti akun-akun fake ada angka-angkanya gitu kan. Nah aku juga kalau dari kenapa mereka berlindung dan nyerang itu aku juga. Tapi memang dari pembicaraan kita ya, dari konteksnya kita ngomongin body shaming dan konteksnya kita ngomongin sexual harassment. Memang kalau kita tarik lagi ke platform di mana itu terjadi yang kita bahas, memang media sosial ini juga selain memberikan platform untuk kita bersumbangsi kepada yang ini orang bisa berkreasi. Enggak, ini orang bolong kayak gitu. Dia belum ngerti. Terus kesel. Jadi kesel, aku ingin melampiaskan kemesumbaan itu ya. Jadi ngerang. Tapi kalau misalnya dia ya, gue rasa sih kenapa cowok suka melakukan hal itu. Karena kan kalau cowok itu standar-standar trennya. Terus salah satunya tuh dragging tentang seksual experience-nya dia. Cewek mainnya gitu. Yes, gitu. Dan somehow itu membuat, loh, itu kan membuat Anda merasa Anda HIV atau tidak? Karena Anda kena, oh saya harus cewek mainnya soalnya. Nah, tapi gue rasa itu adalah hal-hal sering udah terbentuk. Dan keseriman cowok-cowok. Coba lo lihat, itu kayaknya udah mulai terbentuk. Mungkin karena ini berdasarkan ini. Tapi pelecehan sosial bisa. Kalau laki-laki bisa, kalau laki-laki. Nah, apa tuh pelecehan seksual kalau laki-laki? Kalau ada tempat ini normal gitu kan. Jadi salah satu ini sempat juga waktu itu gue ke Dufan gitu tuh tiba-tiba gue dikolok terus dicium sama temen gue yang perempuan. Terus waktu gue dengar ini sama-sama perempuan. Jadi itu ada narasi lo itu transfobik. Homofobia, lo transfobik segala macam. Padahal gini loh, menurut gue semua orang bisa jadi pelaku. Jangan karena tiba-tiba lo sama-sama cowok terus kayak lo tiba-tiba kolok. Oke, masih ya mungkin enggak tahu yang ciumnya mungkin dicium bibir. Saya dicium bibir. Kalau cowok mungkin lebih sensi. Ya kalau tiba-tiba cowok ketemu saya tiba-tiba peluk cium, saya penjara di kantor ormas saja.
Tapi kalau menurut gua ya, memang kasus-kasus seperti ini tuh kalau dalam konteks LGBT atau transgender dan lain-lain, memang ini kasihan. Your middle tower might need a little bit. Orang-orang tersebut ingin menunjukkan bahwa tidak semuanya seperti itu. Tapi dicoreng. Dan maksud gua ya, saja lo kesini. Saya juga tidak tahu dong. Kesempatan cowok. Maaf, saya tidak anti LGBT. Gue tuh pro LGBT. Iya, iya. Goodbye, middle girl. But hey, you play until the whistle blows. Yeah. Back in. Terus gue diserang homofobik lah apa-apa. Tapi menurut aneh-aneh. Karena menurut gue ya, kita tetap punya personal barrier yang gak bisa ditembus cuman karena alat. Maksud gue, misalnya tiba-tiba ada orang random, wuuu, apa lo? Anda transfobik. Gak gitu juga. Kita kan punya bener, personal bener. Barrier yang gak boleh ditembus bener. Orang dong. Bener. Bukan berarti personal barrier ini jadi hilang demi kesetaraan or whatever. Iya sama juga. Dia anak kosan juga ya. Terus juga ada kembar atau cowok-cowok nih. Atau dia telanjang depan. Cuk, aku tuh gak pernah cuk menjadi telanjang depan. Tapi ada sama temenku emang tolil aja. Gak pakai sepak. Lalalalala. Hei goblok. Apakah kamu anti LGBT? Bukan. Males item. Is there a way to bind this to a button? Oke. Sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang keunikan-keunikan netizen, like the neutral, whatever it is. Kan ada habisnya pertanyaan terakhir buat lo, Revina. Lu setelah tahu bahwa kolom komen di Instagram lo itu kadang bisa buat lo naik darah, lu tergoda untuk matiin kolom komentar? Enggak, yang bisa komen gue tuh orang yang follow gue. Okay. Jadi kalau misalkan dia mau ngatain gue, at least follow dulu. Lu follow gue, engagement gue naik, gue makin kaya anjing. Betul. Tapi itu bikin capek mental gak sih, Revina? Enggak sih, gue liat pesanin gue tau ngatain gue masih gini sendiri. Gue makan susah. Kita gak ngatain Revina. Betul, makanya ada salah satu teman komedian. Biasanya yang tidak beradab tidak makmur. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Revina atas waktunya. Para Lois yang sudah menonton kita satu jam. Jangan lupa juga Revina juga punya konten di Lois. Revina dan Revina. Baby dengerin, tapi lebih penting dengerin. Dan semoga Corona. Aduh, tumben coki punya harapan yang positif. Bertahun-tahun saya tidak pernah ada positif di kepala Anda, coki. Alhamdulillah. Ya udah, terima kasih teman-teman. Yuk, bye, dadah. Towers down. Wait till they see what you have in store for them. Bottom barracks demolished. A lot of dead creeps. Good stuff.